Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau buat cemilan atau jajanan pasar martabak mini isi kentang dan wortel. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share ya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya serta resepnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Martabak mini isi kentang wortelnya enak sekali, teman-teman wajib coba ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Wortel ada 2 yang kecil, kentang 1 ukuran gede ini. Nanti kita potong-potong kecil-kecil, lalu kita rebus ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Terus kulit lumpianya secukupnya. Daun bawang 2 batang, daun seledri 1 batang, udah saya iris-iris seperti ini. Garam dan gula sesuai selera. Telur 1. Ladaku 1 sendok teh. Saus tiram secukupnya. Penyedap rasa secukupnya, disesuaikan selera aja. Oke, langsung kita buat meracik isihan dari martabak isi kentang wortelnya ya. Selanjutnya kita masukkan ke tempat yang gede, masukkan garam dan gula, lada bubuk, saus tiram, diaduk rata. Masukkan daun seledri dan bawangnya. Selanjutnya kita masukkan penyedap rasa. Teman-teman jangan lupa dicek rasa, maksudnya maaf loh teman-teman ngomongnya selalu salah. Terakhir kita masukkan telur. Sebelum kita pakai telurnya, kita cuci dulu ya. Kita aduk rata. Oke, selanjutnya kita ngisiin martabak telurnya ya. Teman-teman, sekarang kita mulai mengisinya. Ini langsung digoreng ya teman-teman. Kita lipat seperti ini, biasa seperti melipat martabak pada umumnya. Kita masukkan apinya sedang aja ya teman-teman, biar matangnya merata. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah kuning kecoklatan, kita balik. Kuning jangan kita balik dulu, ini baru saya masukkan, tunggu sampai kematangannya ya. Oke teman-teman, yang udah matang kita angkat,
seperti ini ke teman-teman matangnya, kuning kecoklatan yang cantik sekali martabak isi kentang wortelnya ya. Sekarang kita mulai ngisi lagi. Teman-teman, buat apa martabak isi kentang telur ini bisa kulitnya bisa kita bikin sendiri. Ini saya pakai kulit lumpia dulu. Ini harus buru-buru digoreng, kalau nggak digoreng pecah teman-teman. Oke teman-teman, selesai, udah kita goreng martabak isi kentang wortel ya. Sebelum saya akhirin video ini, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.